Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori bilangan dan kriptografi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Hidayat Rizki dengan NIM terakhir 045. Yang kedua ada Alfian Rahman Hidayatullah dengan NIM terakhir 049. Yang ketiga ada Yoga Dwi Nugroho dengan NIM terakhir 083. Yang keempat ada Ahmad Mustafa Akbar dengan NIM terakhir 107. Yang kelima ada Andre Lukasiano Butar-Butar dengan NIM terakhir 095. Yang keenam ada M. Yazid dengan NIM terakhir 019. Dan yang ketujuh, yaitu saya sendiri, Rasid, dengan NIM terakhir 085. Kami dari kelas TI 2020A, Angkatan 2020, Program Studi S1 Teknik Informatika. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bu Naim Romawati, Eskom MT. Pada bab teori bilangan dan kriptografi, kami memiliki dua topik bahasan, yaitu yang pertama teori bilangan dan yang kedua kriptografi. Topik pertama, teori bilangan, dimulai dari pendahuluan, kemudian bilangan bulat, selanjutnya sifat pembagian pada bilangan bulat, ciri-ciri bilangan yang habis bagi n, teorema Euclidean, pembagi bersama terbesar atau PBB, sifat-sifat dari PBB, algoritma Euclidean, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, aritmatika modulo, kongruen, Chinese remainder problem, bilangan prima. Kemudian pada topik kedua, kriptografi, dimulai dari proses, kemudian sejarah, selanjutnya kriptanalisis dan kriptologi, notasi matematis, kriptografi modern, RSA atau Reverse Shamir Edelman, kemudian terakhir algoritma RSA. Kita masuk ke teori bilangan. Pendahuluan. Bilangan bulat atau integer memainkan peranan yang sangat penting dalam matematika diskrit. Sebagian besar pokok bahasan dalam matematika diskrit melibatkan bilangan bulat. Bahkan cabang matematika yang bernama teori bilangan atau number theory mengkaji secara khusus bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk mengingat kembali posisi bilangan bulat dalam diagram bilangan, berikut ini diberikan diagram bilangan. Dapat teman-teman lihat di sebelah kanan ada gambar diagram bilangan yang dimulai dari bilangan kompleks, kemudian dibagi menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian dari bilangan real dibagi lagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Kemudian dari bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan negatif dan bilangan cacah. Dari bilangan cacah dibagi lagi menjadi bilangan asli dan bilangan nol. Kemudian dari bilangan asli dibagi lagi menjadi bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan komposit. Bilangan bulat. Teori bilangan membahas mengenai sifat-sifat dari bilangan bulat dan masalah-masalah yang dapat diselesaikannya. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan desimal. Dengan kata lain, bilangan bulat adalah kebalikan dari bilangan real yang memiliki pecahan desimal. Dalam bilangan bulat, salah satu sifat yang harus diperhatikan adalah sifat pembagian, terutama pembagian dari bilangan prima. Bilangan prima sendiri memiliki arti bilangan yang hanya habis dibagi oleh dua bilangan, yaitu dirinya sendiri dan bilangan satu. Contoh, 12, 30, min 2, min 3, 4, dan 0. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Sifat pembagian ini menyatakan pembagian dua bilangan bulat yang tidak memiliki sisa. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. A habis membagi B atau A divides B. Jika terdapat bilangan bulat C demikian sehingga B sama dengan AC. Notasi A habis membagi B. Jika B sama dengan AC, C elemen dari Z dan
A tidak sama dengan 0, atau Z sama dengan himpunan bilangan bulat. Pernyataan A habis membagi B, ditulis juga B kelipatan A. Jika A tidak habis membagi B, maka ditulis dengan A garis lurus coret B. Seperti itu. Contoh, 5 habis membagi 20, karena 20 bagi 5 sama dengan 4, atau bilangan bulat. Atau 20 sama dengan 5 kali 4. Tetapi 4 tidak habis membagi 15, karena 15 bagi 4 sama dengan 3,75, atau bukan bilangan bulat. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi n. Berikut ini ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi oleh n. N sama dengan bilangan asli. Habis yang dibagi dan ciri-cirinya. Habis yang dibagi 2. Ciri-cirinya digit terakhir 0 atau genap. 3. Jumlah digitnya habis dibagi 3. 4. 2 digit terakhir habis dibagi 4. 5. Digit terakhir 0 atau 5. 6. Bilangannya genap dan jumlah seluruh digitnya habis dibagi 6. 8. 3 digit terakhir habis dibagi 8. 9. Jumlah digitnya habis dibagi 9. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 0. Habis bagi 2 karena satuannya adalah angka 0. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 2, 1. Bisa dibagi dengan 3 karena 2 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Dan 21 habis bagi 3. 2, 3, 4, 5, 6, 4 habis dibagi 4 karena 2 digit terakhir yaitu 64 habis dibagi 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 8, 0 habis dibagi 5 karena digit terakhirnya yaitu 5 habis dibagi 5. 2, 7, 3, 6 habis dibagi 6 karena 2, 7, 3, 6 genap. Dan 2 tambah 7 tambah 3 tambah 6 sama dengan 18 habis dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 2, 5, 6 habis dibagi 8 karena 3 digit terakhir yaitu 2, 5, 6 habis dibagi 3. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1 habis dibagi 9 karena 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 1 sama dengan 18 dan 18 habis dibagi 9. Teorema Euclidean. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Q, quotient, dan R, remainder. Sebagian sehingga M sama dengan N, Q plus R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Contoh, yang pertama, 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47, yaitu 1987 sama dengan 97.20 dan tambah 47,0. Kurang dari sama dengan R sama dengan 47, kurang dari 97, memenuhi. Yang kedua, min 22 sama dengan 3. Buka kurung min 7 tambah min 1. Bukan penulisan teorema Euclidean yang benar karena R sama dengan min 1 tidak memenuhi syarat 0. Kurang dari sama dengan R kurang dari N. Min 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil bagi min 8 dan sisa 2. Yaitu min 22 sama dengan 3 buka kurung min 8 tambah 2,0 kurang dari sama dengan R sama dengan 2 kurang dari 3. Memenuhi. Jadi untuk M kurang dari 0, maka Q harus ditambah dengan min 1 agar sisanya R jadi positif. Next. Pembagi bersama terbesar atau PBB. Pembagi bersama terbesar PBB dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Greatest Common Divisor atau GCD. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat tidak nol,
Pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian, hingga D dibagi A dan D dibagi B, notasinya PBB A dan B sama dengan D. Contoh, tentukan PBB 45 dan 36. Faktor pembagi 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Faktor pembagi 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. PBB 45 dan 36 sama dengan 9. PBB tidak terbatas hanya pada PBB dua buah bilangan bulat, tetapi bisa lebih dari dua. Next. Sifat-sifat PBB. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika C adalah PBB dari A dan B, maka C kelipatan dari A plus B. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C kelipatan A min B. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C kelipatan dari AB kali 3. Contoh, PBB 64 dan 8 sama dengan 8. 8 PBB dari 64 dan 8, maka 8 kelipatan dari 64 plus 8 sama dengan 8, kelipatan 72. 8 PBB dari 64 dan 8, maka 8 kelipatan dalam kurung 64 min 8 sama dengan 8 kelipatan 56. 8 kelipatan 64, maka 8 kelipatan 64 dikali 8 sama dengan 8 kelipatan 512. Next. Algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah salah satu metode yang mangkus dalam mencari pembagi bersama terbesar atau PBB. Algoritma ini sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Elemen. Secara formal, algoritma Euclidean dirumuskan sebagai berikut. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar dari N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian seperti di bawah ini. R0 sama dengan R1, Q1 plus R2. R1 plus R2, R2. Mohon maaf. R1 sama dengan R2, R2 plus R3. Rn-2, Rn-1, Qn-1 plus Rn. Rn-1 sama dengan Rn Qn plus 0. 0 lebih kecil dari R2, lebih kecil dari R1. 0 lebih kecil dari R3, R3 lebih kecil dari R2. 0 lebih kecil dari Rn, dan Rn lebih kecil dari Rn-1. Kemudian PBB dari M dan N, yaitu PBB MN, adalah sisa-sisa terakhir dari pembagian tersebut. Singkatnya, algoritma Euclidean akan dituliskan sebagai berikut. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M dan N. Stop. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Bagaimana M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya, gantilah nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan R. Lalu, ulang kembali ke langkah pertama. Catatan, jika M lebih kecil dari N, maka pertukaran nilai M dan N. Next. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah least common multiply atau LCM. Suatu bilangan positif D disebut kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B jika A. D kelipatan A dan B jika A dibagi D dan B dibagi D. B. Untuk setiap bilangan E kelipatan dari A dan B,
maka D dibagi E, notasinya K, P, K, A, dan B sama dengan D. Untuk sembarang bilangan prima P, sehingga bilangan bulat A, maka K, P, K, P, dan A sama dengan A. Jika P membagi A dan K, P, K, P, dan A sama dengan AP, jika P tidak dihabis membagi A, misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka A bagi B, jika dan hanya jika KPK A dan B sama dengan B. Contoh, KPK 2 dan 3 sama dengan 6, KPK 4 dan 6 sama dengan 12, KPK 9 dan 10 sama dengan 90, 2, KPK 1 dan A sama dengan A. Berikut akan saya berikan ke teman saya. Aritmatika modulo. Aritmatika modulo atau modular aritmetik memainkan peran yang penting dalam komutasi integer, khususnya pada aplikasi kriptografi. Operator yang digunakan pada aritmatika modulo adalah mod. Operator mod jika digunakan pada pembagian bilangan bulat memberikan sisa pembagian sebagai kembaliannya. Sebagai contoh, 53 mod 5 memberikan hasil 10 dan sisa 3. Maka 53 mod 5 sama dengan 3. Definisi dari operator mod adalah sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0. Operasi A mod M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A mod M sama dengan R. Sedemikian, sehingga A sama dengan MQ plus RQ dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Next. Contoh, beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Yang pertama, 23 mod 5 sama dengan 3, karena 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3. Yang kedua, 27 mod 3 sama dengan 0, karena 27 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. Yang ketiga, 6 mod 8 sama dengan 6, karena 6 sama dengan 8 dikali 0 ditambah 6. Yang keempat, 0 mod 12 sama dengan 0, karena 0 sama dengan 12 dikali 0 tambah 0. Yang kelima, negatif 41 mod 9 sama dengan 4, karena negatif 41 sama dengan 9 dikali negatif 5 ditambah 4. Next. Kongruen. Terkadang dua buah bilangan bulat A dan B mempunyai sisa yang sama. Jika dibagi dengan bilangan bulat positif M, kita katakan bahwa A dan B kongruen dalam modulo M dan dilambangkan sebagai A kongruen dengan B dalam mod M. Notasi strip 3 dibaca kongruen. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam mod M. Sebagai contoh, 53 mod 3 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Maka 53 kongruen dengan 13 dalam mod 5. Definisi formal dari kekongruenan dinyatakan sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen dengan B dalam mod M jika M habis membagi A min B. Sifat-sifat perhitungan pada aritmatika modulo khususnya terhadap operasi perkalian dan penjumlahan dinyatakan sebagai berikut. Next. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. 1. Jika A kongruen dengan B dalam mod M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A plus C kongruen dengan B plus C dalam mod M, AC kongruen dengan BC dalam mod M, AP kongruen dengan BP dalam mod M untuk B bilangan bulat lebih dari 0. 2. Jika A kongruen dengan B dalam mod M dan C kongruen dengan D dalam mod M, maka A plus C kongruen dengan B plus D dalam mod M, AC kongruen dengan BD dalam mod M. Contoh, beberapa hasil operasi dengan operator modulo berikut. 1. 23 mod 5 sama dengan 3 dapat ditulis sebagai 23 kongruen dengan 3 dalam mod 5. 2. 27 mod 3 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 27 kongruen dengan 0 dalam mod 3. 3. 6 mod 8 sama dengan 6 dapat ditulis sebagai 6 kongruen dengan 6 dalam mod 8. 4. 0 mod 12 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 0 kongruen dengan 0 dalam mod 12. 5. Negatif 41 mod 9 sama dengan 4 dapat ditulis sebagai negatif 41 kongruen dengan 4 dalam mod 9. 6. Negatif 39 mod 13 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai negatif 39 kongruen dengan 0 dalam mod 13. Next. Chinese remainder problem.
Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Pertanyaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. X kongruen dengan 3 dalam mod 5, X kongruen 5 dalam mod 7, X kongruen 7 dalam mod 11. Teorema Chinese Remainder berikut akan digunakan untuk menyelesaikan sistem di atas. Misalkan M1, M2 sampai dengan MN adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga PBB MI dan MJ sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lancar X kongruen dengan AK mod dalam mod MK. Mempunyai sebuah solusi unik untuk modulo M sama dengan M1 kali M2 kali M3. Solusi akan dicari sebagai berikut. Solusi modulo tersebut M sama dengan 5 kali 7 kali 11 sama dengan 5 kali 77 sama dengan 11 kali 35. Karena 77 kali 3 kongruen dengan 1 dalam mod 5, 55 kali 6 kongruen dengan 1 dalam mod 7, dan 35 kali 6 kongruen dengan 1 dalam mod 11. Solusi unik dari sistem kongruen tersebut adalah X kongruen 3 dengan X kongruen dengan 3 kali 77 kali 3 ditambah 5 kali 55 kali 6 tambah 7 kali 35 kali 6 dalam mod 385. X kongruen dengan 3813 dengan mod dalam mod 385. X kongruen dengan 348 dalam mod 385. Next. Bilangan prima. Bilangan bulat positif yang mempunyai aplikasi penting dalam ilmu komputer dan matematika diskrit adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Bilangan bulat positif P. P lebih besar dari 1 disebut bilangan prima. Jika bilangan yang habis membaginya hanya 1 dan P. Sebagai contoh adalah bilangan 13. Bilangan 13 hanya habis dibagi 1 dan 13. Maka 13 adalah bilangan prima. Bilangan selain prima adalah bilangan komposit. Misalnya 12 adalah bilangan yang dapat habis dibagi 1, 2, 4, 6, dan 12. Next. Bilangan prima, teorema the fundamental theorem of arithmetic. Teorema paling penting menyangkut bilangan prima yang dinyatakan oleh teorema yang terkenal dalam teori bilangan, yaitu teorema fundamental arithmetic, yang berisi sebagai berikut. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 yang dapat dinyatakan sebagai perkalian atau 1 atau lebih, baik di bilangan baik bilangan prima maupun bilangan komposit, keduanya dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih faktor prima. Misalkan 9 sama dengan 3 kali 3 memiliki 2 buah faktor prima. 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5 memiliki 4 buah faktor prima. 13 sama dengan 13 yaitu memiliki 1 buah faktor prima. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 memiliki 3 buah faktor prima. Teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan adalah bilangan bulat yang tidak dapat habis dibagi dengan P, yaitu PBB A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 sama kongruen dengan 1 dalam mod P. Contoh akan diuji apakah 1721 bilangan prima atau bukan. Diambil nilai A sama dengan 2 karena PBB 17 dan 2 sama dengan 1 dari PBB
21 dan 2 sama dengan 1. Untuk 17, 2 pangkat 17 min 1 sama dengan 65.536 kongruen dengan 1 dalam mod 17. Karena 17 tidak membagi 65.536 min 1 sama dengan 65.535 dalam kurung 65.535 17 sama dengan 3.855 tutup kurung. Untuk 21, 2 pangkat 21 min 1 sama dengan 1.048.576. Tidak kongruen dengan 1 dalam mod 21 karena 21 tidak habis membagi 1.048.576 min 1 sama dengan 1.048.575. Kriptografi. Next. Aritmatika modulo dan bilangan prima mempunyai banyak aplikasi dalam ilmu komputer. Nah, salah satu aplikasi yang terpenting adalah kriptografi. Keamanan pesan yang diperoleh dengan menyandikannya menjadi pesan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mempunyai makna. Ada beberapa definisi kriptografi yang telah dikemukakan di dalam berbagai literatur. Definisi yang dipakai dalam buku-buku yang lama menyatakan bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Nah, kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni kryptos artinya secret atau rahasia, sedangkan krypton artinya writing, tulisan. Jadi kriptografi berarti secret writing, tulisan rahasia. Zaman sekarang ini kerahasiaan informasi menjadi salah satu yang terpenting. Nah, informasi yang penting ini dirahasiakan dan disembunyikan agar tidak dapat diketahui orang-orang yang tidak berhak. Nah, pesan yang dirahasiakan dinamakan plain text, sedangkan pesan hasil penyamaran disebut cipher text, dan hanya orang yang berhak yang dapat mengetahui kunci tersebut. Next. Nah, proses menyandikannya plain text menjadi cipher text disebut enkripsi, dan proses mengembalikan cipher text menjadi plain textnya disebut deskripsi. Nah, diagram proses ini, plain text dideskripsikan dan diberi kunci menjadi cipher text. Nah, sedangkan cipher text atau untuk mengembalikan cipher text menjadi plain textnya, nah ini cipher text dideskripsikan dan diberi kunci, maka menjadi plain text. Next. Nah, sejarah. Sejarah menurut sejarah, kriptografi sudah lama digunakan tentara Sparta di zaman Yunani pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi. Nah, mereka menggunakan alat yang disebut Seitel, atau alat ini dari sebuah pita panjang dari daun papyrus yang dililitkan pada sebatang silinder. Nah, pesan yang akan dikirim ditulis horizontal atau baris per baris. Dikirim istilahnya bila pita dilepas, maka huruf-huruf yang di dalamnya telah tersusun rapi atau membentuk pesan rahasia untuk membaca pesan. Nah, penerima melilitkan kembali silinder yang diameternya sama. Kriptanalisis dan kriptologi. Nah, kriptanalis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan cipher text menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Jadi, kriptanalis adalah kebalikan dari kriptografi. Nah, pelakunya disebut kriptanalis, dan kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Next. Selanjutnya, notasi matematis. Kriptografi juga dapat dituliskan dalam notasi matematis. Jika cipher text dilambangkan dengan C dan plain text dilambangkan dengan P, maka fungsi enkripsi E memetakan P ke C dapat ditulis sebagai berikut. EP sama dengan C. Pada proses kebalikannya, yaitu proses deskripsi,
Fungsi deskripsi D memetakan C ke P dapat ditulis sebagai berikut. D, DC sama dengan P. Karena proses enkripsi, kemudian deskripsi, mengembalikan pesan ke pesan asal, maka kesamaan berikut harus benar. D dalam kurung EP sama dengan P. Kriptografi modern. Dengan float sebagai berikut. Kirim senjata peruang P menjadi plain text. Diberi kunci K, enkripsi dengan rumus EKP sama dengan C menjadi ciphertext. Untuk mengembalikannya ke plain text, diberi kunci K yaitu deskripsi DKC sama dengan P kembali menjadi plain text. Enkripsi dan deskripsi dengan kunci enkripsi EKP sama dengan C, deskripsi DK C sama dengan P harus dipenuhi, DK dalam kurung EKP sama dengan P. Next. Selanjutnya RSE, Reverse Sameer Edelman. Algoritma RSE diperkenalkan oleh tiga peneliti dari MIT, yaitu Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rives, Adi Sameer, dan Len Adleman pada tahun 1976. RSA mendasarkan proses enkripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Baik kunci enkripsi maupun kunci deskripsi, keduanya berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi atau kunci publik tidak dirahasiakan, namun kunci deskripsi bersifat rahasia. Kunci deskripsi dipaketkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsi. Untuk menemukan kunci deskripsinya, harus memfaktorkan suatu bilangan non prima menjadi faktor primanya. Kenyataannya, memfaktorkan bilangan non prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Semakin besar bilangan non primanya, tentu semakin sulit pula pemfaktorannya, sehingga semakin kuat algoritma RSE. Next. Selanjutnya, algoritma RSE. Pembangkitan pasangan kunci. Pilih dua bilangan prima sembarang, sebut A dan B, juga kerahasiaan A dan B ini. Selanjutnya, hitung N sama dengan A kali B. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Selanjutnya, hitung M sama dengan A min 1 dikali B sama dengan dikali B min 1. Sekali M telah dihitung, A dan B dapat dihapus untuk mencegah diketahuinya oleh pihak lain. Selanjutnya, pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik. Sebut namanya E yang relatif prima terhadap M. Hitung kunci deskripsi D dengan kekongruenan ED kongruen dengan 1 atau mod M. Perhatikan langkah 5 pada proses pembangkitan pasangan kunci. Kekongruenan ED kongruen dengan 1 atau mod M sama dengan ED mod M sama dengan 1. Dikarenakan A kongruen dengan B atau mod M ekivalen dengan A sama dengan B plus KM. Maka ED kongruen dengan 1 atau mod M ekivalen dengan ED sama dengan 1 plus KM. Sehingga D dapat dihitung dengan cara sederhana dengan persamaan D sama dengan 1 plus KM per E. Catatan, lakukan percobaan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga ditemukan harga D merupakan bilangan bulat. Dalam implementasi yang sebenarnya, nilai A dan B disarankan nilai yang sangat besar, 100 angka, agar pekerjaan memfaktorkan N menjadi faktor primanya menjadi sangat sukar, bahkan hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.